Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Seklur Palantikang serta Ketua LPM Kelurahan Palantikang, yang saya hormati Pak Haji Musakar, kalau saya tidak salah Kepala Lingkungan Data ya. Yang saya hormati Ketua Panitia dan segenap anggotanya pada kegiatan motor Gabares part 4 yang telah bekerja keras pada kesempatan ini untuk menghadirkan sebuah agenda dalam bentuk motor Gabares yang keempat. Saya kira kita harus beri aplaus kepada panitia dulu terlebih dahulu atas kerja kerasnya yang menghadirkan sebuah tontonan dan hiburan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Imam ya, kalau saya tidak salah tadi. Saya mohon maaf agak lupa-lupa karena saya alhamdulillah baru kurang lebih seminggu diberikan amanah untuk menjadi camat Maros baru. Baru kurang lebih seminggu diberikan amanah pada tanggal 8 September kemarin. Saya digeser dari Tamra Lili, sekarang masuk di Maros baru. Tentunya momen ini saya juga jadikan ajang perkenalan bagi kita semua, bahwa di warga masyarakat lingkungan data dan umumnya Kelurahan Palantikang ya. Tentunya momen ini saya manfaatkan sebesar-besarnya bagi kita semua. Alhamdulillah puji syukur karyat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini atas izinnya, atas kesehatan dan keberkahan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama pada kegiatan kita hari ini. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri teladan bagi kita semua. Bapak, Ibu, segenap undangan dalam rangka pembukaan motor Gabares kita hari ini yang saya muliakan. Sekedar untuk mengingatkan kita semua ya, kalau saya tidak salah tadi secara sekilas panitia sampaikan tahun lalu tidak sempat dilaksanakan. Alhamdulillah tahun ini untuk yang keempat kalinya sudah bisa dilaksanakan. Memang tahun lalu kita kenal bersama ada namanya COVID-19 ya, sampai sekarang juga masih ada. Tapi tentunya kita berharap ya, kita berharap bahwa COVID ini segera berlalu. Makanya itu diingatkan kepada panitia dan seluruh masyarakat yang hadir, mari kita tetap gunakan protokol kesehatan ya. Mari kita tetap gunakan protokol kesehatan. Alhamdulillah untuk Maros baru semua desa dan kelurahan itu sudah zona hijau. Alhamdulillah, ini berkat kita semua yang mendukung segenap program pemerintah. Ya, alhamdulillah semua desa dan kelurahan yang ada di Maros pada saat hari ini itu sudah masuk zona hijau. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan. Tetap protokol kesehatan tetap harus kita kedepankan. Ya, saya titip kepada panitia mohon tetap menjaga protokol kesehatannya supaya bisa berjalan acara kita yang kita harapkan bersama ini. Itu yang pertama. Yang saya lupa lagi tadi, saya lupa perkenalkan diri. Ya, saya lupa perkenalkan diri. Saya di awal sudah sampaikan, saya satu minggu ini diberikan amanah untuk menjadi camat Maros baru. Pada kesempatan ini juga, dan kebetulan banyak masyarakat kita yang hadir, saya mohon izin untuk dibantu di dalam melaksanakan tugas-tugas saya selama menjadi camat di Maros baru ya, pada kesempatan ini. Makanya saya buka masker, paling tidak
ketika kita bertemu di jalan, ya, kita bisa bertegur sapa. Ya. Saya yakin momen yang kita hadirkan ini untuk membangun silaturahmi. Saya yakin momen kita hadirkan ini motor kabar racing untuk membangun silaturahmi. Kita membangun sebuah keluarga yang lebih erat lagi. Maka kita manfaatkan ajang ini sebagai ajang silaturahmi bagi kita. Memang ada kompetisi di dalamnya. Ya, tadi panitia bilang pesertanya ini dari Maros, Pak. Dari Maros. Ya, alhamdulillah saya berharap kompetisi ini bisa berjalan dengan semangat fair play-nya. Semangat kekeluargaannya. Ya, mau dihadirkan bahwa ini karena ini kegiatan sangat unik. Ya. Kalau motor biasa mungkin banyak yang punya keahlian di situ. Tapi kalau bawa gabah susah-susah juga cari pesertanya. Karena memang orang yang memang terbiasa. Ya. Tadi pesertanya katanya kurang lebih 30-an. Ya kalau motor biasa mungkin biar Pak Camat bisa tindis. Tapi kalau yang bawa gabah ini bahaya. Tadi ditawarkan sama tuh ada simbolis Pak Camat mau coba-coba gas pakai gabah, saya bilang tunggu dulu. Kita lihat dulu bagaimana yang mau jalan. Ya. Mungkin itu yang terkait dengan kegiatan ini. Pada intinya kegiatan ini kita berharap bisa berlaksana sampai insya Allah besok selesai dengan aman, dengan lancar. Tadi sudah didoakan oleh Pak Imam, oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan acara ini bisa selesai. Dan saya berharap dukungan kita semuanya. Panitia, masyarakat, penonton, dukungan kita semua untuk tertib sehingga kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan lancar. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, dan pada kesempatan ini saya juga mengajak kita semua masyarakat yang ada dan hadir pada kesempatan ini untuk kita membantu untuk menyukseskan program pemerintah, karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk bagaimana melihat masyarakat kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sejahtera. Nah, dengan kehadiran ini paling tidak memberikan refresh terkait dengan mental kita. Nah, sehingga hari ini akan kita saksikan. Mungkin itu saja sebagai pendahuluan, dan pada kesempatan lain kami mohon bantuan dari para tokoh masyarakat, Pak Lingkungan, panitia, teman-teman pemuda yang ada di sini. Mari kita bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah kelurahan dan kecamatan, untuk membangun Maros Baru. Saya masuk di Maros Baru ada dua sebenarnya yang agak persoalan yang saya lihat. Ketika saya berkunjung di daerah sana, di daerah Betang, yang persoalan itu persoalan sampah. Di awal saya masuk pertama itu sampah yang langsung saya coba cari solusinya. Nah, setelah itu persoalan sosial kemanusiaan. Saya lihat banyak juga ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, mungkin ajang-ajang seperti inilah yang bisa membangun, yang kaya bisa menaungi yang miskin. Yang miskin bisa membantu untuk bagaimana menyukseskan sebuah kegiatan. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih, dan tadi diberikan amanah oleh panitia. Selagi-lagi saya ucapkan selamat bertanding, ya. Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Mohon jaga keselamatan, mohon berdoa dulu sebelum digas, ya. Dan kepada panitia mohon untuk tetap penerapan protokol kesehatan. Selain ada juga Satgas COVID, protokol kesehatan juga mohon dibantu untuk bagaimana sama-sama kita demi kesuksesan acara kita hari ini. Demikian, dan akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara Motor Gabares Part 4 yang dilaksanakan oleh Masyarakat Lingkungan Data, mohon maaf kalau saya salah, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keselamatan dan memberikan kita kelancaran dan keberkahan atas acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.